Des Pilkada nih Pak, dari pemerintah Kabupaten Garut beserta stakeholder ini seperti apa nih Pak? Bahwa kami sesuai dengan yang diberikan tugas, dibentuk sesuai dengan mandat undang-undang, bahwa kami pemerintah Kabupaten Karo diberikan tugas untuk Des Pilkada. Tugas Des Pilkada itu mentabulasi semua data-data yang diterima dari 17 kecamatan yang sampai saat ini sudah kami terima dan akan kami rekapitulasi. Dan pada pertemuan ini kami melakukan Des, ada Bapak ini dari Kementerian dari Dalam Negeri Pak Arwanto, ada Bapak ini Pak Beni dari Biro Pemerintahan Setdasu, dan ada juga Bapak ini dari Satpol PP Provinsi Sumatera Utara dan beberapa kami tim. Dan kami telah mendapatkan rekapitulasi dan telah kami tabulasi semua, dan hasilnya akan kami sampaikan pada kesempatan ini juga, dan ini juga akan kami laporkan. Akan tetapi hasilnya nanti yang akurat, yang sah, yang akan disampaikan oleh KPU Kabupaten Karo sesuai dengan skedul yang telah ditentukan. Ini bukan merupakan kepastian, tetapi ini yang dilakukan rekap manual yang kami juga berkewajiban melaporkan ke provinsi juga ke Kementerian Dalam Negeri. Dan situasi Pilkada Kabupaten Karo aman dan kondusif, tingkat partisipasi pemilih lebih kurang 80%. Walau cuaca hujan dan ekstrim, dan kita berterima kasih kepada masyarakat yang telah ikut berpartisipasi untuk melakukan pemilih, melakukan hak suaranya dalam rangka pesta demokrasi pemilihan gubernur juga pemilihan bupati Kabupaten Karo. Nah, sejauh ini sudah berapa persen Pak rekap di kita Pak? Sejauh ini sudah semua kita lakukan rekap dari 17 kecamatan, dan secara rincinya akan kami sampaikan karena tidak dapat kami apal secara detailnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.